Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati para dewan juri serta para panitia dari STAI Bani Saleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taksim saya. Serta yang saya banggakan para penonton dimanapun kalian semua berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dengan bulan yang penuh akan kemuliaan dan ampunan ini, yakni bulan suci Ramadan. Dan kita masih bisa merasakan nikmat Allah yang begitu banyak, di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salam serta salam tak lupa tercurahkan kepada sosok suri tauladan kariban baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, sehingga sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya ketika kita melakukan suatu perbuatan yang merupakan hal-hal positif di mana itu membawa keberhasilan serta prestasi untuk diri kita. Misalnya kita sering menang lomba atau kita sering juara satu di kelas atau kita kompeten dalam suatu bidang, pastinya kita akan merasa bangga terhadap diri kita sendiri. Begitupun orang-orang sekitar kita yang menyaksikannya, pasti mereka juga akan menyanjung dan memuji kita. Lalu bagaimana sikap yang harus kita miliki ketika pujian itu datang? Oleh karenanya, izinkanlah saya Alfat dari SMK Negeri 10 Kota Bekasi untuk menyampaikan sebuah kultum yang bertema ketika pujian itu datang, jangan hanyut dan tertipu daya oleh pujian itu. Sebagaimana Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, "An-nasu yamdahunaka lima yadhunnahu fika faqul anta damma li nafsika lima ta'lamuhu minha." Yang artinya, apabila manusia memuji Anda karena menyangka ada sesuatu yang baik pada diri Anda, maka hendaklah Anda mencela diri sendiri karena Anda lebih mengetahui hakikat diri Anda yang masih banyak cacatnya. Tidak ada yang lebih mengetahui hakikat diri kita, aib dan kekurangan diri kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri yang lebih mengetahuinya. Oleh karenanya, ketika kita menerima pujian dan sanjungan dari orang lain, maka hendaklah kita senantiasa beristighfar, kita senantiasa mencaci dan mencela diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita waspada akan tipu daya dan nafsu setan yang senantiasa menggoda kita serta menghasut kita untuk melakukan suatu kemaksiatan yang akan menambah aib serta dosa-dosa kita. Dan seharusnya ketika kita penuh akan aib, penuh akan kekurangan serta dosa, maka kita berusaha untuk memperbaikinya dengan apa? Dengan memperbanyak amal kebajikan serta memperbaiki etika kehidupan kita baik di hadapan manusia dan utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak sadar akan dirinya penuh akan aib serta kekurangan, maka justru sikap yang demikian ini akan menambah aib serta membuka peluang terhadap setan untuk bermain-main mengotori dirinya dengan aib dan dosa. Ketika datang pujian dan sanjungan dari orang lain mengira diri kita baik padahal kita lebih mengetahui aib dan kekurangan diri kita yang masih banyak, maka memperbaiki aib dan kekurangan diri kita justru lebih baik daripada hanyut dan tertipu daya oleh pujian orang lain, yang justru akan membuat diri kita menjadi sombong, menjadi besar kepala dan membandingkan diri kita dengan orang yang di bawah kita. Ah, saya mah lebih cantik dari dia, saya mah lebih bisa dari dia, saya mah lebih hebat dari dia, mah apa sih yang bisa dilakukan? Na'udzubillah min dzalik. Padahal dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai sifat sombong pada dirinya, maka sesungguhnya dia tidak akan masuk syurga. Dan kemudian sebagian ulama juga berkata, barang siapa yang merasa gembira atas pujian orang lain terhadap dirinya, maka sesungguhnya dia telah membuka peluang terhadap setan untuk masuk ke dalam dirinya. Kemudian ketika kita menerima pujian dan sanjungan dari orang lain, maka hendaklah kita membaca doa, Allahumma ij'alni khairan mimma yadununa waghfir lima la ya'lamuna wa la tuhni bima yaquluna. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga, dan ampunilah aku dari aib dan kesalahan yang mereka itu tidak tahu, dan janganlah engkau siksa aku dari apa yang mereka ucapkan. Di sini kita justru memohon kepada Allah daripada sifat sombong, daripada sifat bangga diri yang setiap hari berasal dari ucapan manusia yang senantiasa memuji kita. Padahal kadang-kadang manusia memujinya hanya bersifat dugaan. Misalnya, dia melihat dari cover kita saja. Misalnya cover kita sudah terlihat baik, maka otomatis kita sudah dicap sebagai orang baik. Padahal tidak mungkin ada saja orang yang terlihat baik,
padahal aslinya jahat, dan ada yang terlihat jahat padahal aslinya baik. Wallahu alam, tidak ada yang mengetahuinya. Adalah sebuah tindakan bodoh ketika manusia merasa bangga terhadap pujian dari orang lain. Kadang-kadang kan manusia banyak banget godaannya. Ketika melakukan suatu kebaikan, ujung-ujungnya di-update status di IG lah, di FB lah, di WA lah. Untuk apa? Untuk memamerkan kepada manusia lain. Agar apa? Agar dia bisa berbuat ria. Padahal perbuatan ria itu adalah perbuatan yang tidak didasari rasa ikhlas kepada Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal perbuatan semacam ini adalah lebih pantas kita sebagai ahli neraka daripada ahli syurga. Karena sesungguhnya ahli syurga adalah mereka yang ketika mendapatkan pujian, mereka merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya berasal dari ucapan manusia yang merupakan godaan untuk kita sendiri. Padahal sesungguhnya urusan manusia bukan berada di tangan makhluk sesamanya, melainkan berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, "Al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ta'ala ayusna ilai biwasifin la yasfuduhu min nafsihi." Yang artinya, orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila mereka mendapatkan pujian, maka mereka merasa malu di hadapan Allah Ta'ala atas pujian yang diterimanya, karena sifat-sifat yang demikian tidak dimilikinya sama sekali. Ini contoh orang-orang mukmin yang hakiki. Ketika mereka mendapatkan pujian, mereka merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka merasa tidak pantas. Karena sesungguhnya pantas akan sifat terpujiannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka merasa bersyukur atas berikannya anugerah kebaikan kepada diri mereka. Kemudian mereka merasa malu serta memohon ampun kepada Allah agar apa? Agar dosa-dosanya diampuni, dan mereka tidak mempunyai sifat bangga diri yang justru akan membuat mereka merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita menerima keberhasilan, kita menerima kehebatan dalam diri kita, kita senantiasa untuk memperkuat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu, keberhasilan, kehebatan kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.